Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan partai terbaik dari seorang master catur Indonesia, Monang Sinulinga. Monang Sinulinga adalah salah seorang legenda catur Indonesia yang berasal dari Batak Karo, Marga Sinulinga. Lahir tahun 1946 di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2008 di Rumah Sakit Haji Adam Malik, Medan. Dia beberapa kali menyabet juara pada sejumlah pertandingan catur nasional dan mendapat gelar Master Nasional pada tahun 1972 di Jakarta. Mewakili Indonesia dalam Olimpiade Catur tahun 1974 di Prancis dan tahun 1984 di Yunani. Ia semenjak mendapatkan gelar Master Nasional di tahun 1972, tetap malang melintang di dunia catur sampai tahun 2004. Telah banyak meraih gelar juara di berbagai pertandingan di daerah nasional maupun sampai ke luar negeri. Sahabat catur, partai-partai Monang Sinulinga ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Seperti biasa, di sini saya tidak memberikan analisa, tapi saya akan memperlambat langkah-langkah Monang dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Cara ini lebih baik daripada Anda keseringan menonton partai-partai catur yang dianalisa. Sebab kalau keseringan menonton partai-partai catur yang dianalisa, maka siap-siap saja otak catur Anda akan tumpul. Sekarang kita mulai partai pertama dimainkan tahun 1974. Putih dipegang oleh Mona Sinulinga. Hitam dipegang oleh Glenn Bordonada mempergunakan pertahanan karokan. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Monang menghancurkan sayap raja lawan hingga lawan terpaksa bertahan habis-habisan, akhirnya terpaksa menyerah. Sekarang mari kita lihat partainya. Thank you.
Sampai di sini Hitam menyerah karena benteng di F8-nya sudah tertangkap. Partai kedua dimainkan tahun 1984. Putih dipegang oleh S. Cesar Santa Cruz. Hitam dipegang oleh Monang Sinolinga mempergunakan pertahanan Sisilia. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Monang menghancurkan sayap Raja Putih dan menekan jalur C putih dengan sepasang benteng dibantu kuda. Sekarang mari kita lihat partainya. Thank you.
Sampai di sini putih menyerah karena posisinya sudah benar-benar hancur. Sahabat catur, itu tadi dua buah partai terbaik Monang Sinulinga. Semoga partai-partai ini bisa menambah wawasan Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Pawn Break Throat atau Bidak Penerobos. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.